Wish. Mana suara penonton bayaran? Jadi kita unboxing lagi. Penonton bayaran udah disewa nih. Ini sebenarnya penonton nggak gue sewa. Cuman nyari barang-barang gratis buat dicuap-cuapin aja. Jadi kita unboxing lagi. Ini barang udah lama banget lagi. Nggak ada tanggalnya nih dari. Oh ada nih. 27 bulan 5 2020. Sekarang bulan keberapa? Bulan awal. Hah? Bulan Juli. Bulan Juli. 5 bulan. Oh. Iyalah, udah berapa? Udah ini Mei. Bulan 5. Mei. Udah mulai Mei ya. Berarti udah 2 bulan ada. Yang 2 bulan yang lalu dari bekas Jamal, terus dari siapa lagi nih? Ini dari Gondrong nih. Sunflow Shop ID. Terus terakhir siapa ini? Ini dari Second Shot Project. Dia ada 3, cuman isinya nggak 3. Ini isinya ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 3. Satu barang aja isinya 3. Jadi banyak. Gak usah lama-lama, kita unbox aja. Gue lupa ini barang beli apa ya anjing. Buka deh. Gak tahu. Kita lihat mata-mata para penonton matanya udah no. Bentar. Bukannya susah lagi anjing. Santai. Nah. Gua enggak tahu nih beli apa. Oh iya kaos nih. Kayaknya nih. Kaos nih kayaknya nih. Tapi enggak tahu juga sih. Gua apa ini yang beli ya? Oh iya, crewneck cuy. Crewneck. Ini crewneck. Iya. Ini crewneck Looney Tunes. Vintage nih. Gua lupa harganya berapa. Murah ya kalau enggak salah ya. Harga cepet, iya bener. Ini ada yang nawarin nih subscriber waktu itu. Yoi, keren. Cepet dapat beginian cuy. Sirikan lo. Lo cepet dapat apa anjing? Ini keren nih, asli. Looney Tunes-nya kayak bordir. Size-nya size gua lah. Gua pakai dulu, cuman kalau ada yang mau ya boleh, tenang aja. Bisa. 300 paling. Next, ada dari Sunflow Shop ID. Gua enggak tahu ini apa nih, apa dari Gondrong. Ini kayaknya ada 2 kaos sama 1 crew neck deh. Kita buka. Woi. Ini yang serem nih. Iya. Ini ada 3 barang. Yang pertama dulu ya, yang gede. Kita dapat stiker lagi. Ini dari apa nih? Bordir cuy. San Francisco 49ers. Gini. Yoi, size gua. Kondisinya enak banget. Tag-nya dia ini. Bukan, dia hand game anjir. The game. Enggak tahu nih tag-nya, baru tapi made in US. Lumayan lah. Harganya berapa kita dari Gondrong kalau enggak salah? Enggak nyampe 400 cuy. 300 pun enggak nyampe, kayak 200-an. Kata penonton bisa aja. Mana? Bagian tangannya. Oh, ini minusnya ini doang nih. Perlu dicuci doang. Enggak ada minus lain, kondisinya enak. Lumayan. Tetap kalau ada yang mau japri aja, kita backdoor karena kita lagi butuh uang buat mabuk. Oh, ini Riders nih. Iya, t-shirt Riders. Take Anvil. Yoi. Dapat stiker lagi. Size L lagi. Take Anvil. Single stitch. Iya, single stitch. Oh. Ini nih dia NFL. Ada NFL-nya, dia bordir. Wah. Vintage nih. Modelnya sih murah jujur aja. Keren sih. Yoi. Ya kalau dia mau. Lepas berapa mas? Hah? 400. Keren 200. Dua kali bayar 200 bisa. Masih ada tipis kalau buat 200. Next.
Iya benar, kalau modal anda 200 masih ada di kis. Ini bisa nih cepean nih murah, tenang aja. Yang terakhir ini ada dari Sunflow Shop ID apa ya? Oh Betty Bob. T-shirt ya? Notek tapi. Yoi. Keren. Bisa lah buat diduitin mah. Tapi size gua sih. Iya. Keren. Enggak anjir, no. What? Yo. Itu dari Sunflow Shop ID. Next, ini yang terakhir nih. Dari Bali, dari Mas Jamil. Jamil Mirdad. Iya, dari Jamal Mirdad. Gua enggak tahu ini apa ya. Lupa juga anjir. Packingnya jangan susah-susah apa? Ini bawanya bau pasar nih si Jamil anjing. Ini ada apa ya? 1, 2, 3. Iya ada 3. Yang pertama aja ya. Dari yang pertama nih ada kaos Nike XL, teknya tek baru, sablon. Gue beli di Jamil cepek. Ya. Lumayan nih. Next, ini oh iya. Ini Adidas nih. Keren. Ini Adidas. Gue lupa harganya asli. Ini Adidas vintage nih. Ini waktu itu gue sengaja beli Adidas ini karena Adidas lagi mau naik sama Shen. Shen Waterspoon lagi mau pindah ke Adidas katanya. Gak tahu juga sih. Ya, ada yang mau boleh silakan. Dan terakhir ini. Ini Nike Shoes Center dari Jamil. Ini belinya lumayan mahal harganya. Gue menang lelang ya, bener. Kenapa Nike sekarang mahal padahal biasa aja gitu. Yang Center karena Fear of God sama Nike collapse ngeluarin yang center, jadi yang Nike di tengah jadi ikutan mahal semua. Padahal mah sama aja sih menurut gue. Ini gue dapat lumayan mahal, jadi kalau ada yang mau gue mahalin. Jadi itu beberapa item yang gue dapat tadi, ada dari Jamil, dari Sunflow Shop ID, sama dari siapa sih satu lagi tuh, Second South ID. Jadi thank you teman-teman buat lo yang mau nawarin beberapa barang, okay, boleh, cuman harganya nggak usah mahal-mahal. Jadi kita tuh nggak mau harga mahal bukan karena nggak ada duit. Gue udah tahu lubangnya gitu loh, gue udah tahu ini harga modelnya berapa. Kira-kira kalau jual ke sini masih make sense apa enggak? Apalagi jual ke gue yang buat dijual lagi. Gitu. Jadi thanks for watching, gue Ray. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Penonton gue pada kecewa nih. Kenapa nih? Bau banget, bokal aja. Ya mungkin ini karena kelamaan gak pernah di unbox jadi bau gitu. Mungkin gitu aja, gue Ray. And I'll see you, peace out guys.